naikin dong. Iya. Satu. Kita acara. Hebat-hebat ya, karena dipimpin sama Bu Retno. Saya harapkan di Metro ini polanya juga hebat-hebat. Dan saya juga bisa banggakan bahwa tidak mungkin bisa saya sampaikan dalam kesempatan hari ini sebagai informasi juga kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi ini reses ini ya, ada dua yang saya catat. Yang pertama adalah perintah untuk jajaran Polri, Kapolsek, Kapolres tidak main-main proyek. Yang kedua terkait dengan telegram dari Propam ya, untuk pola hidup yang sederhana. Dan menurut saya ini adalah kebijakan yang sangat baik dan saya juga tunggu kebijakan-kebijakan berikutnya dari Pak Kapolri, karena dengan kebijakan-kebijakan ini kita akan ada quick-quick ya, yang bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemimpinan Polri yang baru. Nah, terkait dengan dua kebijakan awal itu Pak Kapolri, ini adalah bagian dari pelaksanaan salah satu program strategisnya Pak Kapolri yang kemarin disampaikan terkait dalam pembinaan internal, termasuk juga dalam hal melakukan reformasi kultur di dalam tubuh Polri, sehingga kita bisa mendapatkan Polri yang humanis, Polri yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, Polri yang tidak mengedepankan penggunaan senjata dan kekerasan secara berlebihan, Polri yang tidak arogan, yang ramah ketika melayani masyarakat. Nah, gambaran Polri ke depan seperti itulah yang saya tangkap, yang publik inginkan. Nah, termasuk juga ini akan jadi bahan pertanyaan saya, Polri yang peka gender, Polri yang non-patriarkis, Polri yang non-seksis. Ya. Kenapa saya bawa anak ini? Jadi begini Pak Kapolri, kalau saya melihat ada catatan dari Komnas Perempuan. Jungi Polresta Metro ya, bertemu dengan Ibu Kapolres, Ibu Retno, mendapatkan sambutan yang luar biasa. Saya melihat bahwa dari segi kesiapan Polresta untuk menjalankan tugasnya sehari-hari itu sudah sangat siap. Jadi sudah dipaparkan oleh Ibu Retno bagaimana kondisi Polresta Metro dengan segala personelnya. Saya pikir ini adalah salah satu contoh yang sangat baik ya, yang dari laporan-laporan dari Ibu Retno tadi tentu saya akan jadikan bahan untuk nanti saya diskusikan dengan pihak Mabes Polri ataupun ketika saya berkunjung ke tempat-tempat lain. Kreativitas dan inovasi yang dilakukan oleh Polresta Metro ini tentu bisa saya sampaikan juga, yang mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi baik itu Polres-Polres atau bahkan juga Polda-Polda di berbagai tempat ya. Untuk angka kejahatan di Polresta Metro ini tidak terlalu banyak ya, artinya sudah bisa berhasil diamankan oleh Polresta Metro. Berikut juga personal-personalnya tadi lengkap saya lihat ya, ada beberapa tim ya, ada tim tekapnya, ada tim Scorpionnya, kemudian ada tim Muli, apa namanya Bu? Muli Metro ya. Yang memang ini menunjukkan bahwa Polresta Metro sangat paham bagaimana mengelola hubungan ya antara Polri dengan masyarakat. Tadi saya menyampaikan beberapa pesan kepada jajaran Polresta Metro. Di antaranya pesan yang utama tentu terkait dengan isu yang sedang saya angkat selama reses saya ini, yaitu bagaimana kepolisian atau Polri termasuk di sini juga Polresta Metro bisa memberikan perhatian khusus terkait dengan penanganan kasus-kasus yang berhubungan dengan perempuan dan anak ya. Dan memang isu yang saya angkat bukan kebetulan karena pimpinannya adalah Polan, tapi di tempat lain pun juga saya mengangkat isu tersebut. Dan tadi juga sudah direspon, saya pikir sudah siaplah untuk Polresta Metro. Yang kedua yang juga saya angkat tadi adalah pendekatan keadilan restoratif ya, yaitu menempatkan bahwa proses pidana itu harus menjadi ultimum remedium atau upaya yang paling terakhir. Kalau ada misalnya perkara-perkara yang masih bisa diselesaikan di luar proses pidana, itu
sebisa mungkin dilakukan untuk perkara-perkara yang kecil ya. Tapi tetap untuk perkara-perkara yang besar di pasal-pasal tertentu, tentu kita tetap ingin ada penegakan hukum yang tegas terhadap perkara tersebut. Tapi untuk hal-hal yang kecil, hal-hal yang ringan, pelanggaran ringan, ketika itu ternyata bisa diselesaikan dalam bentuk perdamaian dan sebagainya, itu bisa dikedepankan. Apalagi saat ini Polri juga sudah memiliki satu peraturan Kapolri ya, terkait dengan keadilan restoratif ini, yaitu Perkap nomor 6 tahun 2019. Tentu pihak Polresta Metro sangat paham untuk bagaimana bisa memanfaatkan ini. Ya tentu harus tepat sasaran, tapi ya jangan sampai yang seharusnya kita lakukan penegakan hukum malah didamaikan. Nah, tapi sebaliknya justru yang ringan-ringan yang masih bisa kita damaikan, yang bisa kita lakukan pendekatan keadilan restoratif ini, yang mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Demikian, terima kasih. Ada masukan buat untuk menekan penambahan COVID nggak, Bang? Oh ya, jadi memang adalah salah satu tugas dari pihak kepolisian, termasuk juga Polresta Metro ini, untuk mencegah peredaran atau ya peredaran COVID-19 ya di Kota Metro. Tapi dari laporan Ibu Retno tadi, saya sudah lihat kesiapan personalnya untuk melakukan pencegahan ini, termasuk juga dengan adanya tim COVID Hunter yang setiap kali berkeliling untuk mengingatkan kepada masyarakat. Nah, sekarang tinggal bagaimana kemudian ada timbal baliknya juga dari masyarakat. Jadi setelah dihimbau, setelah diingatkan, ya masyarakat pun juga harus punya kesadaran ya untuk melaksanakan itu. Tadi kami menerima kunjungan Pak Taufik Basari dalam pelaksanaan resesnya. Tadi ada beberapa hal yang menjadi perhatian dari Pak Taufik Basari, di antaranya terkait dengan keadilan restorasi dengan perempuan dan anak. Sehingga apa yang kami sampaikan kepada Pak Taufik terkait dengan di reses ini, maka terkait dengan poin-poin dua di atas. Untuk antisipasi kita kekerasan anak dan perempuan itu tadi apa? Kita kan sudah memiliki perkap terkait dengan keadilan restorasi. Artinya tidak semua permasalahan-permasalahan yang dilaporkan itu harus diselesaikan dengan efek yaitu penjatuhan hukuman. Tetapi ada mekanisme serta metode yang disusun. Nah, memang terkait dengan biasanya terkait dengan penganiayaan ringan ataupun perselisihan-perselisihan yang sebetulnya tidak perlu dibawa ke peradilan, itu masih bisa diselesaikan di lingkungan Polri. Termasuk juga kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. Ini pencurian itu terkait dengan paling banyak adalah curanmor. Ya. Upaya preemptif, upaya preventif itu sudah kita laksanakan. Artinya bahwa situasi ini memang harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Jika kita mengandalkan kepada pihak kepolisian saja untuk menjaga keamanan dan ketertiban, tentunya ini menjadi sebuah pekerjaan yang sangat berat bagi kita. Namun di sana ada peran serta masyarakat yang harus sama-sama kita bangun. Bagaimana peran serta masyarakat? Masyarakat diantaranya adalah kita bicara pencegahan kejahatan. Di dalam pencegahan kejahatan itu, salah satu yang harus dilakukan oleh masyarakat adalah pertama, dia melakukan pengamanan terhadap barang-barang yang dimiliki sendiri, baik itu kunci ganda, baik itu kunci rahasia, ataupun menyimpan tidak di tempat sembarangan, pergi ke tempat yang kira-kira akan menjadi lokasi pencurian itu, kemudian kita melakukan pengamanan sendiri, melihat kendaraan yang kita kendarai dalam pandangan mata. Itu adalah upaya-upaya yang harus dibangun juga oleh masyarakat. Sehingga kita simbiosa mutualisme masyarakat dengan kami sama-sama melakukan pencegahan kejahatan. Oh,